Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam dengan melalui jalur berliku akar dan tanjakan, akhirnya Adena tiba di pos 5 Alun-Alun Surya Kencana Timur yang berada di ketinggian 2756 mdpl. Hai sahabat Adena Adventure. Kebetulan nih di Alun-Alun Surya Kencana Adena bertemu dengan selebgram adik-adik kita Rio dan Ryu. Weh, dadah dulu dong. Ya, Adena bertemu dengan pendaki cilik saudara kembar Rio dan Ryu. Pertama bertemu dengan mereka waktu mendaki Gunung Sindoro di puncak Doro Arum. Masya Allah, senang banget bisa berjalan melenggang di sapana nan luas Alun-Alun Surya Kencana Gunung Gede, luar biasa. Biasa melihat di foto dan video orang lain, sekarang Adena dan Mang Akeo bisa berkesempatan ada di lokasi yang sama. Mantap. Alun-alun Surya Kencana merupakan spot terbaik untuk camping di Gunung Gede. Terletak di ketinggian 2756 mdpl, Alun-alun Surya Kencana atau biasa disebut Surken memiliki luas sekitar 50 hektar. Dan yang paling menarik dari Surken adalah adanya sumber mata air dengan kandungan air yang melimpah menjadi kebutuhan pokok para pendaki. Hai sahabat Adena Adventure, hari ini Adena berada di Alun-Alun Surya Kencana pendakian Gunung Gede. Dan Adena punya teman baru nih, orang Ambon sama orang Lamongan. Di sini ada mas siapa nih? Alfat. Satu lagi Bagas Prasetyo. Mas Bagas Prasetyo, mereka lagi kuliah di Jakarta, di Untar ya. Dan hari ini kebetulan kita bertemu di pendakian Gunung Gede. Semoga kita jadi teman sejati. Amin. Ya. Dan buat kalian yang mager di rumah terus, mendaki dong. Kita sudah di Alun-Alun Surya Kencana. Kalian mau kemana nanti? Ditunggu ya. Adena Adventure, ya together for nature and the future. Cukup bingung juga menentukan titik lokasi untuk mendirikan tenda. Setelah terus menelusuri jalan di Alun-Alun Surya Kencana, akhirnya kita menemukan titik spot yang dirasa cukup bagus dengan view deretan tenda pendaki dan aliran air sungai yang jernih. Namun, ya salam, Adena melihat ada lengkungan pelangi di Surken. Indah pisan. Karena hujan gerimis turun dan cahaya matahari masih bersinar, terciptalah keindahan ini. Luar biasa. Jadi lari-lari dan loncat-loncat deh. Berasa di serial Teletubbies. Hai. Senja hari di alun-alun Surya Kencana yang sahdu. Kabut tipis menyelimuti atap gunung yang diam membisu. Gerimis nan lembut menemani para pendaki yang sejenak merasa bahagia karena terlepas dari tekanan dan beban di pergulatan mencari dunia, walau untuk sementara. Dan aku di sini bersama mereka, berada di tempat yang mungkin besok lusa suasana akan berbeda. Menguntai cerita yang nanti akan kubawa pada perjalanan semula. Pada sahabat, pada kerabat, pada dunia dan laman media yang entah mereka suka atau tidak. Namun aku akan tetap mencatat apa yang kulihat dan kuingat untuk pengalaman berharga ini, hingga kisah ini kan abadi dalam cerita tentang kisahku dan mereka, para pejuang tanjakan Gunung Nusantara, hingga nanti ragaku tak mampu lagi kembali. Dan kisah ini kan jadi kenangan berharga walau aku sudah tiada. Hai sahabat Adena, setelah tadi dari sumber air, ambil air, nanti besok kita eksplor ya sumber air, air bersih tentunya, karena di sini juga ada saluran air, tapi untuk makan atau minum ada sumber air yang bersih sekali. Kita makan, kita masak mie, nanti setelah sholat isya kita tidur untuk persiapan summit sekaligus istirahat, karena tadi malam kita kurang tidur. Ini tempat kita makan, lagi makan masih berantakan nih, ada vestibul jadi keren. Di sini hangat tapi di luar dingin banget. Banget dingin.
Hai, Bala Dena, lampu tendanya hampir habis. Kita akan istirahat dulu. Tadi sudah makan, sholat. Di luar gerimis, tapi kalau di dalam tenda hangat. Di luar dingin banget. Nanti pagi kita summit ya. Sampai jumpa nanti pagi. Kita akan summit ke puncak gede. Tetap semangat. Aden Adventure, we are together for nature and the future. Hai, sahabat Adena. Sekarang kita akan summit lihat view dari Surken. Cahaya jingga dari matahari dan bulan keren banget. Berpadu dengan cahaya-cahaya lampu headlamp dari para pendaki yang akan summit. Semangat terus Adena Adventure, we are together for nature and the future. Rencananya sih summit dari jam 3.30 atau jam 4.00 dengan harapan bisa mendokumentasikan detik-detik golden sunrise terbit. Tapi karena cuaca super dingin membuat badan jadi mager, ditambah Mang Akeo masih ngagojod. Dengan segala kekuatan, alasan, dan semangat, akhirnya kita bisa nanjak untuk summit jam 5.30 menit. Dengan napas yang super huhah, jalur menuju puncak terus dijejaki dengan penyinaran lampu dahi yang kadang nyala kadang mati. Aduh. Hai Bala Dena, di depan Adena ada serikandi-serikandi Indonesia nih yang berusaha mendaki ke Gunung Gede. Sayang Gunung Gedenya kalah cantik. Duluan ya kak. Suasana sudah cukup terang, sementara kita masih berjuang menuju titik tertinggi di antara hutan cantigi yang seolah tak peduli. Tangan dan telapak kaki terasa kebas, karena cuaca dingin terus menghempas. Hanya tinggal beberapa langkah lagi aku akan sampai di atas. Semangat terus kugas, dan tak ada kata malas, agar bisa menikmati keindahan puncak Gunung Gede dengan rasa puas. Gening di dia ya. Dulur-dulur kuring ya di dari ya gening. Di belakang. Biasa kereta api. Nyusul lama akeunya. Oke, siap. Ayo, oke ketemu deh. Derap langkah, la napas, sapa hangat dan senyum para pendaki menghiasi atap tebing kaldera yang jadi puncak tertinggi Gunung Gede. Seolah lupa akan beratnya upaya yang menguras tenaga saat berjuang di sepanjang tanjakan dan medan jalan. Kini yang ada rasa sukacita bisa berdiri dan melintasi jalur di sepanjang puncak utama Gunung Gede yang indahnya terpampang nyata. Ditambah cuaca saat itu cerah maksimal, membuat tampilan setiap outfit yang dikenakan para pendaki begitu hurung empur dan berwarna dengan aneka corak dan gaya. Hahaha, kok jadi bahas layering system ya? Wes, itu view alun-alun Surya Kencana begitu cantik pisan. Sahabat Adena, Bala Dena, sebelum lanjut kita take video dan foto, kita masak dulu. Kita rebus. Nah, ngercai dulu. Wah, cantik. Cangkir teka bawa. Anggosnya diuyuk. Make eta teko langsung kena sumut. Parah. Parah Bala Dena, cangkirna teka bawa, jadi sendok nggak deh. Parah pisan. Ya, Mang Akeu gimana kok bisa lupa nggak bawa cangkir sama sendok? Batal deh seduh kopi di ketinggian. Yuk kita foto di Tugu Gede. Asyamalahim, nih orang banyak banget lagi ngantri mau foto sama Tugu Gede. Saat penuh dengan pendaki, perlu sabar nunggu giliran untuk bisa foto di Tugu ikonik Gunung Gede. Ada yang mau foto denganku? Hai, ora cenah.
Semakin siang piu dari Gunung Gede semakin meledak edan, cantik pisan. Begitu juga para pendaki yang tiba makin pinuh dan sesak. Sini kah? Bala Adena, sekarang Adena berada di Puncak Gede 2958 MDPL. Cuacanya cerah banget. Pendaki yang sekarang ada di Puncak Gede banyak banget. Semua memiliki semangat yang sama karena cuacanya keren dan cerah. Begitupun dokumen yang mereka dapatkan. Tetap semangat dan tetap di channel Adena Adventure. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Night. Ade ini masih sekolah kelas 1 SMP dan membantu orang tua jualan makanan di Puncak Gede. Keren banget. Namanya siapa? Oh, Dimas Sofyan. Dengan warna piu secantik ini maunya eksplor terus puncak Gunung Gede. Tapi mau tidak mau kita harus turun dan kembali. Terlihat para pendaki yang baru sampai puncak. Wilujeng Sumping Akang Teteh. Hehehe. Perjuangan turun tak kalah ripuhnya dengan perjuangan nanjak. Kontur jalur dengan bebatuan dan akar di antara celah-celah sempit jadi tantangan tersendiri. Perlu ekstra hati-hati dan mampu mengatur langkah kaki agar tidak cedera, karena tekanan lebih banyak ketumpuan kaki, terutama lutut. Salah satu hal yang keren di jalur ini adalah para pendaki berjalan di antara rimbunnya pohon cantigi. Jadi teriknya matahari tidak terlalu terasa di jalur ini. Jadi adem. Ai, masih ada yang akan menuju puncak. Hati-hati ya kawan. Weh, Surken sudah di depan mata. Yuk kita explore. Hai sahabat Adena, di area kem alun-alun Surya Kencana Gunung Gede juga terdapat shelter emergensi yang dibuat oleh salah satu brand outdoor terkenal di Indonesia. Fungsinya sangat luar biasa untuk mengatasi kondisi darurat bagi para pendaki. Dan ini oleh siapapun. Walaupun tidak luas, tapi ini sangat berguna. Namun sayangnya di sini penuh dengan sampah. Perlu kesadaran kita bersama untuk selalu menjaga kebersihan area camp dan juga area pendakian. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Ingat Bala Adena, ketika kita suka berkegiatan di alam, kita wajib menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Salah satunya potensi air bersih atau sumber mata air. Sumber daya alam yang berharga ini terdapat di area alun-alun Surya Kencana, begitu banyak dan melimpah. Hai Bala Adena, di area kem alun-alun Surya Kencana Gunung Gede ada salah satu yang ikonik adalah aliran sungai di area kem. Tapi jika digunakan untuk kebutuhan memasak, minum dan sebagainya, mungkin ada rasa khawatir. Nah, di sini ada sumber air utama yang pastinya bersih karena langsung dari sumber air atau dari tanah. Nah, ini kawan-kawan. Sumber air ini harus digunakan dengan bijak dan dipastikan tidak buang kotoran di sini karena ini sangat digunakan oleh semua pendaki yang mendirikan tenda atau yang nge-camp di alun-alun Surya Kencana ini. Kita coba ya. Segar banget. Kalau kalian suka mendaki, di sekitar pendakian ada perdu yang menghasilkan buah yang bisa dijadikan alternatif untuk survival dari hutan. Ini bentuknya. Rasanya manis banget. Mengandung nutrisi dan vitamin. Manis rasanya. Ya kan? Adena Adventure, we are together for nature and the future.
menjadi salah satu spot favorit untuk mendirikan tenda sepanjang aliran air bersih di alun-alun Surya Kencana menjadi begitu cantik dengan warna tenda para pendaki. Riuh para pendaki seperti konser dadakan ya. Saling bersahutan satu sama lain saat ada pendaki mana yang berteriak. Uhuh. Mana suara kalian? Hey. Hai 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 sahabat Adena nih. Teman baru Adena dari pendakian Gunung Gede Pia Putri. Dari mana ini? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Siapa saja nih dari ujung namanya? Saya Rizky. Rizky. Next. Zul. Zul. Ian. Daud. Hai Baladena, kita makan dulu yo sebelum nanti kita downhill. Kita makan dulu nih, menunya banyak banget nih untuk 5 orang ini. Ada liwet kornet dan mie instan jagung. Pakai saus, pakai kecap. Makan dulu yo. Kita noong dulu Gunung Gede. Ay, keren banget. Edas, itu. Lagi ngapain, Akang? Wes, matador, cenah, matador tenda. Ini mah versi pendaki gabut tingkat tinggi. Hai, asyale beo, tak kentring. Ye, nanaonan cenah. itu gerak. Ih, ke mana? Asyale beo. Liur ta. Hai. Wih, hey Baladena, kalau kalian ke Gunung Gede, alun-alun Surya Kencana, di sini ada yang unik. Nah, ada batu lempar berbentuk eceng atau bentuk hati. Tidak sempurna sih, tapi ini sepertinya membentuk hati. Apakah melambangkan atau dibuat atau di secara alami kita tidak tahu ya. Tapi unik, batunya nemprak berbentuk hati. Di tengahnya juga, ya. Ini mah dipahat, Mang Akeo. Tuh, tengahnya kan. Yeah. Ini kisah cinta dari Nyai apa, dan Pangeran apa. Yang pasti ini batu Lope. Kemana tuh Lope? Adena masih menelusuri jalan menuju pintu masuk alun-alun Surya Kencana. Selanjutnya akan turun menuju base camp. Dan pulang menuju rumah. Pendakian terbaik itu berusaha sebaik mungkin membuat cerita yang bagus di jalur pendakian hingga puncak. Tapi yang terbaik adalah berusaha kembali ke rumah dengan selamat. Dan selanjutnya mempersiapkan kembali rencana yang akan datang, kita mau kemana. Insya Allah rencananya setelah lebaran, mudah-mudahan ada rezeki, kesempatan dan juga kesehatan, Adina akan explore Rinjani. Amin. Perjalanan Adena Adventure di Gunung Gede sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi dari Adena Adventure. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Semangat terus.